Water Max. Oh enggak guys ya. Wah ternyata sekarang enggak ada foreclose ya guys ya. Wah parah ini, kita bisa untuk memainkan game Free Fire Max guys ya di HP Oppo 37F nih, keren banget guys. Nah mantep banget kan. Oke. Yo halo guys. What's up guys, welcome back my YouTube channel Ngurah Darah Tutorial again. Anjay. Oke guys ya, di video kali ini aku bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya, seperti biasa untuk pengguna HP Oppo A37F yang kalian requestin guys ya. Nah untuk di video sebelumnya aku udah bikin, yaitu game Free Fire Ori ya guys ya, yang kita mainkan di Oppo 37F atau di HP kentang, enggak foreclose ya guys ya. Wah mantep banget, sekarang udah dibenerin bugnya oleh Garenanya guys ya, enggak bakalan foreclose lagi guys ya. Nah untuk di video sekarang ini aku mau bikin konten, yaitu aku mau nyobakan ya guys ya lagi, yaitu game Free Fire Max ya guys ya. Apakah ini bakalan foreclose atau kagak guys ya. Oke, penasaran kan? Nah kalian harus simak aja guys ya video ini sampai selesai agar kalian tahu dan paham ya guys ya. Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share agar aku lebih semangat lagi guys ya bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Dan yang ingin join atau yang ingin bergabung di grup WA aku, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya guys ya. Oke, nah di sini singkat video aja, kita langsung masuk ke tutorial atau ke gamenya guys ya, ke game ki apa namanya cok, Free Fire Max guys. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk di sini kita masuk aja langsung ya guys ya ke game Free Fire Max-nya. BTW di sini aku udah unduh ya guys ya yang namanya game Free Fire Max. Kalian bisa lihat sendiri game Free Fire Max. Nah, kalian pasti bertanya ya guys ya, "Bang, kok bisa Bang download game Free Fire Max dan udah update kah?" Nah, di sini aku udah update ya guys ya untuk game Free Fire Max-nya. Nah, untuk update-nya sendiri melalui yang namanya App Store dari bawaan HP Oppo A37F ya guys ya. Misalnya kalian unduh melalui langsung di Play Store nggak bisa guys ya, pasti bakalan ada yang namanya versi kalian itu tidak kompatibel dengan Oppo A37F ini guys ya. Oke. Nah, untuk cara update-nya nanti aku bikinin di next video guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri Free Fire Max. Nah, aku buka aja langsung game Free Fire Max-nya guys ya. Dan di sini aku bakalan main dan akal bakal setting semua ya guys ya. Wow, kayak gini apa namanya? Ultra HD, Ultra apalagi tuh. Settingan tampilan dari Free Fire Max gitu guys ya. Wah, pokoknya keren banget guys ya. Kita tunggu dulu lagi masuk guys ya. Oke. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like agar aku lebih semangat lagi guys ya bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Oke, kita tunggu dulu, lagi lama banget guys ya. Sih bukan lama banget, kita tunggu aja dulu. Aku casing, lepas aja casingnya guys ya biar keren gitu loh. Anjas. Kita taruh di sini aja di samping. Jelek aja. Jelek guys ya kalau nggak pakai casing guys ya, nggak keren gitu loh. Oke, di sini agak cukup lama banget. Nah, di sini aku skip aja gimana, guys ya? Oh, enggak dah, enggak jadi, cok, enggak jadi. Udah bisa masuk nih, guys ya. Oke. Untuk tampilannya seperti gini, kita tunggu dulu ya, guys ya, untuk game Free Fire Max-nya. Kalian bisa lihat Free Fire Max di 2021. Di sini aku udah unduh dan udah aku update semuanya guys ya di Free Fire Max. By the way, kalau kalian ingin mengunduh Free Fire Max, kalian hapus aja yang namanya Free Fire biasa dulu guys ya, yang ori, biar bisa disimpan. Nah, kenapa nggak bisa kedua-duanya? Nah, aku kan udah bilang untuk HP speknya udah rendah banget gitu guys ya, ruang penyimpanannya udah kecil-kecilan, nggak bisa untuk menyimpan semua game ya guys ya di Oppo 37F, palingan hanya 2-1 gitulah. Oke, keras banget suaranya, cok. Oke, untuk tampilannya seperti gini ya guys ya, untuk game Free Fire Max-nya guys ya. Oke. Kita langsung klik aja mulai ya guys ya. Kita klik aja mulai. Kita bakalan masuk ke dalam lobby game Free Fire Max di HP Oppo A37F ini guys ya. Oke. Oke. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Wah, gak pakai baju aku guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri tampilannya seperti gini ya guys ya. Untuk game Free Fire Max kalau main di Oppo 37F, kita skip dulu guys ya. Oke,
Kalian bisa lihat sendiri. Kita skip, oke. Tampilannya seperti gini kalau di lobby, guys ya. Nah, di sini aku bakalan setting dulu ya, guys ya, Free Fire Max-nya. Di sini kalian klik settingan, kalian klik aja ke FF Max. Di sini kan semuanya baru, guys ya, dan off. Nah, di sini kita on-kan semuanya, guys ya, kayak audio style baru, classic style baru, semuanya, guys ya, dan efek visualnya kita on-kan. HD teksturnya kita on kan dan efek kendara pun juga kita on kan guys ya. Dan di sini kita bakalan kayak game Free Fire Max gitulah. Free Fire memang Free Fire Max dah cok. Pokoknya keren banget ini tampilannya guys ya. Oke, semua udah baru guys ya. Nah, untuk di sini juga tampilannya guys ya, kalian ubah aja pakai yang smooth aja guys ya. Di sini juga ada yang max guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau ada yang max bakalan ada kayak gini guys ya, filternya pun juga ada guys ya. BTW di sini kan pasti agak ngelag-ngelag parah. Nanti aku bakalan bikin kontennya eksperimen guys ya. Kita pakai grafik yang max ya guys ya dan juga yang filternya yang paling queen gitu loh guys ya. Untuk video kali ini aku pakai smooth aja biar gak ngelag gitu guys ya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa lihat sendiri untuk lobbynya Free Fire Max-nya keren banget sih. Nah, kita langsung gaskan aja buka guys ya, atau kita langsung mainkan di rank max guys ya. Dan kita gaskan langsung mulai. Nah, apakah ini bakalan foreclose atau kagak ya guys ya untuk game Free Fire Max-nya. Oke, kita tunggu dulu ya guys ya. Oke. Nah, yang ingin bergabung di grup WA aku, kalian bisa cek link-nya ada di deskripsi ya guys ya. Oke. Kita tunggu dulu lagi matching guys ya untuk AP37F di game Free Fire Max. Oke. Biar kalian tahu aku no skip no edit guys ya. Pokoknya no skip ini biar kalian tahu guys ya. Ntar dibilang skip bang. Wah, apa nonton videonya. Kita tunggu aja dulu sampai mulai guys ya. Kalian bisa lihat matching guys ya. Oke. Kita dulu. Kita tunggu dulu guys ya. Oh, udah, oke. Anjir. Oke, kita tunggu dulu bakalan foreclose atau kagak guys ya untuk Free Fire Max-nya guys ya. Wah. Oke, kalian kedengaran nggak suara krecek gitu guys ya? Pakai senjata. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Nah, akhirnya kita udah masuk ke dalam gininya guys ya, dalam pesawatnya guys ya. Untuk di sini kagak larinya biasa, oke. Nah, di sini kita bakalan tunggu-tunggu guys ya untuk game Free Fire Max-nya bakalan foreclose atau kagak ke dalam meda pertempuran guys ya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau ini foreclose dahlah, emang dah. Untuk AP37F nggak cocok banget kalau main Free Fire Max. Oh, enggak guys ya. Wah, ternyata sekarang nggak ada foreclose ya guys ya. Wah, parah ini kita bisa untuk memainkan game Free Fire Max guys ya di AP OPPO37F nih, keren banget guys. Nah, mantep banget kan? Oke. Kita mainkan terlebih dahulu guys ya. Pokoknya untuk AP37F gak foreclose sekarang. Kalau memainkan game Free Fire Max, Free Fire Ori maupun Free Fire lainnya guys ya, gak foreclose. Udah diupdate oleh Garena nih guys ya. Oke. Thank you buat Garena udah bisa mainkan game Free Fire Max ataupun Free Fire Ori di HP kentang. Jadinya untuk semua HP kentang atau semua HP yang speknya rendah bisa memainkan game ini. Wah, keren. Oke, di sini tampaknya gak nge-lag sama sekali. Nanti aku bakal eksperimen main game Free Fire dengan grafik yang gede banget, guys ya. Agak ngeblur dikit, guys ya. Oke, sorry guys ya kalau agak ngeblur dikit, guys ya. Emang video gue ngeblur-ngeblur gini, guys ya, kalau ada grafik loh. Pokoknya kagak nge-lag sama sekali. Larinya sama sih kayak Free Fire Max, kita tembak-tembak. Oke, ada efek-efek visualnya guys ya. Oke. Oke, kita cari musuh terlebih dahulu guys ya. Pokoknya kagak nge-lag sama sekali guys. Pada ada mas cok.
Enggak ngelag sama sekali. Next, mantap. Let's go, let's go. Ada musuh peperang di atas, guys ya. Ada peperang di atas, guys. Kita ke sini langsung, guys ya. Ada peperang di atas. Oke. Oke, mana sih musuhnya, cok? Mana sih musuhnya, anjay? Mana musuhnya, guys? Gak, kok ada, cuk? Untuk bawa katananya sih udah, guys, ya. Emang gini bawa katananya. Oke, mantap. Oke. Oh, depan, cuk. Apakah? Oke. Mana musuh yang tadi, guys, ya? Nggak kelihatan loh. Pokoknya nggak fokus sama sekali dan kagak nge-lag, guys ya. Kalau pakai grafik smooth, guys ya. Mantap. Pokoknya mantap jiwa, guys. Kalian bisa memainkan di HP Oppo 37 ataupun di HP kentang, guys ya. Pengsat pun bisa, guys ya. Oke. Cukup sampai segini aja sih untuk video hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Aku akhiri videonya, guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo 37 app ini, guys ya. Oke, dan kita bakalan bertemu di next 2 video, guys ya. Oke, bye. Ada musuh, guys ya. Kita kabur dulu, ada musuh. Oke, kita aman. Oke, bye guys ya.